Untuk pertama kalinya, astronom berhasil mengungkap keberadaan planet di luar galaksi Bima Sakti. Temuan tersebut teridentifikasi berkat Observatorium Sinar X Chandra NASA. Temuan ini pun memberikan wawasan dalam pencarian eksoplanet pada jarak yang lebih jauh dari sebelumnya. Planet di luar galaksi Bima Sakti ini menurut peneliti terletak di galaksi spiral Messier 51 atau M51 atau juga disebut galaksi pusaran air karena profilnya yang khas. Sebagai informasi, hingga sekarang hampir semua eksoplanet dan kandidat yang ditemukan oleh para peneliti diketahui berada di galaksi Bima Sakti. Itu artinya, hampir semuanya berjarak kurang dari sekitar 3.000 tahun cahaya dari Bumi. Sementara eksoplanet di dekat galaksi spiral Messier itu berjarak 28 juta tahun cahaya, yang berarti ribuan kali lebih jauh daripada yang ada di Bima Sakti. Hasil baru ini dirasakan pada transit, peristiwa di mana perjalanan sebuah planet di depan bintang menghalangi sebagian cahaya bintang dan menghasilkan kemiringan yang khas. Para astronom yang menggunakan teleskop berbasis darat dan luar angkasa seperti yang ada di misi Kepler dan tes NASA disebut telah mencari penurunan cahaya optik, radiasi elektromagnetik yang dapat dilihat manusia, memungkinkan penemuan ribuan planet. Observatorium Sinar X Chandra NASA sekarang sedang dikembangkan menjadi perangkat yang dapat menemukan berbagai eksoplanet pada alam semesta yang lebih jauh, seperti yang dikutip oleh TechTimes. Namun temuan dari Observatorium Chandra tentu bukan yang terakhir, karena NASA kini fokus pada metode pemantauan dan memberikan perspektif lebih baik tentang alam semesta dan tidak akan terbatas pada teknologi penginderaan cahaya. Dikutip Space, para peneliti memperkirakan kandidat eksoplanet di M51 ULS1 yang terletak di M51 itu kira-kira seukuran Saturnus dan mengorbit bintang neutron atau lubang hitam sekitar 2 kali jarak Saturnus dari matahari.